dari PDI Perjuangan Pak Pramono Anung, Ibu Risma, Ibu Marsuda, tadi saya sebut. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diprediksi dalam waktu dekat akan menarik kadernya yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun mengatakan, penarikan menteri itu akan dilakukan sebelum berakhirnya periode Jokowi. Tapi masih menunggu beberapa waktu yang tepat, mungkin dugaan saya di awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, kata Ubedillah Badrun, Sabtu, 24 Februari 2024. Ubed mengatakan sikap Jokowi yang kian mempertegas sudah tak menjadi bagian PDIP merupakan salah satu penyebab menteri dari PDIP akan ditarik. Apalagi Jokowi telah mengajak Partai Demokrat bergabung dalam bagian koalisi dan menjadikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kalau sudah pada titik itu, Megawati akan bersikap, kata Ubed. Di sisi lain, Megawati adalah seorang politisi senior yang pasti punya perhitungan matang sebelum mengambil keputusan. Menurut Ubed, jika nantinya PDIP menarik kadernya dari kabinet maka hal itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan. Berpotensi Megawati akan semacam memberikan hukuman etik dan hukuman politik pada Jokowi, kata Ubed. Diketahui, saat ini ada 7 menteri di kabinet Jokowi yang merupakan